Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita cari materi untuk pembelajaran hari esok. Kita cari kayaknya kita mengolah laptop saja ya. Nah, laptop ini kan banyak jenisnya. Paling saya ngambil yang agak sedikit, nggak terlalu bagus juga lah. Nah, kayaknya ini aja nih. Oke deh, ini sudah nggak ada itunya ya, Hardi sama RAM-nya. Baik, kita ini aja deh, ambil eksekusi. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah tidak ada ini ya, RAM sama ini harddisk sudah kosong. Sama RAM udah, itu kayaknya baterai masih ada. Baik, kita eksekusi aja, bongkar. Nah, lumayan kan ada tembaganya. Oke lah, kita bongkar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dari DVD room ini, jangan salah, dia banyak emasnya juga loh. Seperti dari lensa ini nih. Ini kuning. Bukan kuning yang dikali ya. Nah, fleksibel ini juga bagus. IC ini juga babat aja. Paling saya ngambil IC-nya saja. Untuk seperti IC kutu atau MLCC itu kayaknya saya nggak paprasin dulu deh. Saya mau fokus ngambil ke emas sama peraknya dulu. Nanti perhitungannya biar kelihatan semua tanpa mengambil paladiumnya. Sama boardnya nggak saya olah. IC yang hitam-hitam aja saya ambil. Agak yang gede-gede. Nah, berikut mikron-mikronnya juga diambilin, disatukan saja nanti untuk pengolahannya. Oke, simak video ini, jangan sampai di skip ya, biar nggak ketinggalan untuk pemula. Nah, sekarang jalur LCD ya. Soket LCD ini juga kuning. Sikat aja. Bersihkan dari stainlessnya terutama. Berikut papan dari LCD juga ada kuning-kuningnya. Nah, fleksibel ini juga kuning. Bakar aja sekalian. Nah, ini kuning. Cuman emang gak terlalu banyak. Nah, ini bukan apa-apa ini. Paling kandungan perak juga gak banyak. Ini kuning, bisa dipotong pakai gunting ya, diambil yang kuning aja biar sekalian keolah. IC-nya ada satu, lumayan. Nah, ini lumayan becek, kumpulkan saja. Nah, bagian LCD ini yang saya akan ambil itu lapisan peraknya saja.
seperti ini ya. Ini kayaknya enggak deh, bukan perak ini, bukan. Nah ini ada juga kandungannya. Saja yang diolah. Thank you.
0,36. Ini perak, teman-teman. Ini emasnya. Jadi satu buah laptop itu tidak semua sama ya, karena produk laptop itu beda-beda juga, seperti yang saya recovery ini. Dan kemungkinan juga kalau misalkan teman-teman memproses yang lebih teliti lagi, mungkin hasilnya bisa lebih dari ini. Saya dapat laptop itu satu unit itu suka harganya Rp50.000. Kenapa saya beli harga Rp50.000? Karena itu tidak ada hard disk, tidak ada sama RAM, sudah tidak termasuk RAM ya, itu harga Rp50.000. Kalaupun ada, saya biasanya membandrol harganya itu sekitar Rp60.000 sampai Rp75.000, tergantung kualitas jadul atau enggak jadulnya. Kalau menurut saya itu laptop tidak terlalu bagus juga. Yang bagus itu biasanya chipnya 3, dan bukan chip yang gambar bulan ya. Jadi chip bulan itu biasanya kurang bagus. Tapi kalau emang memprosesnya lebih teliti lagi ya, mungkin hasilnya bisa. Oke, terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Intinya logam mulia itu tidak selalu mulia ya. Lebih mulia lagi diri kita ya, sebagai manusia ya. Tentunya jagalah kesehatan, banyak minum, terutama air putih dan air kelapa hijau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.